Halo, Happy Chinese New Year. Kyonghi, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Hendra. Hari weekend, hari Sabtu, ini tanggal 25 Januari 2020. Nah, ini kemungkinan di Jakarta sih ini rame nih, karena kan ini hari Imlek ya, atau Chinese New Year. Nah, tapi kalau di sini, ya beginilah kondisinya. Kita kalau di Eropa, kalau di luar itu nggak ada yang spesial, teman-teman. Jadi ya itulah nasib kita. Kalau mungkin ada teman-teman juga yang tinggal di luar, pastinya kalau hari Natal atau Chinese New Year itu nggak ada hari spesial di sini. Jadi ya seperti biasa lah. Nah, hari ini saya weekend, biasa jadwal saya adalah membersih-bersih rumah. Nah, yuk sekarang saya mau bersih-bersih dulu, dan nanti mungkin kita akan telepon-telepon keluarga yang ada di Indo untuk ngucapin Chinese New Year dan kyonghi ya. Okay, let's go. Oh, Joan. Lagi ngapain Joannya? Lihat Mami yuk. Nih, Mami. Joan mau lihat Mami. Nih. Nih kita lagi masak. Hari Xinjia, kita masaknya bukan masakan Chinese. Kita masaknya masak ngabisin stok sebenarnya. Pasta. Ya. Ya, jadi Xinjia di sini ya seperti biasanya. Ya Joan. Enggak ada Xinjia, enggak ada Natal, enggak ada Lebaran. Enggak ada tahun baru. Joan ini Joan. Halo. 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 Ya, ya Kyonghi, ya. Ya, so Kyonghi so. Kyonghi. Ya. Cece, Kyonghi, Ma, Chico. Chico, Kyonghi. Hey, Kyonghi, Cece. Cece nggak jalan-jalan. Mama mana, Mama? Ini nih. Ma, Kyonghi, Ma. Kyonghi, Ma. Ya. Sehat-sehat, ya. Jenis. Udah sembuh, Nok. Udah sembuh, minum yang banyak ya. Mamanya sedih lihat Jenis banyak mimisannya. Itu tuh. Ya. Banyak minum air putih yang banyak ya. Dede Joannya mana? Lagi bobo. Lagi bobo. Oh, lagi bobo. Iya. Papa mana, Papa? Itu ada. Pa. Nah, ayo ke mangkong. Ada. Pak, Kyonghi, Pak. Kyonghi, Pak. Ya.
Jonghi, Jonghi itu gimana? Gong, Jonghi. Ayo ngomong dong. Udah sehat? Sehat ya. Malu kan, Mio Maya. Malu ya. Udah sehat belum? Udah sehat belum katanya? Udah. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye dulu dong. Bye-bye yang mana? Yang mana dong? Bye-bye. Baba emang kok mana? Baba emang kok sama mak? Bangun. Nih, bentar ya. Bapak. Baba. Hati-hati ya. Iya. Banyak minum. Oh. Cium kiss bye dulu, kiss bye-nya mana kiss bye? Nah. Mama, mama kiss bye, mama. Nah, mama kiss bye. Tuh, sama sikonya belum, sama sikonya belum. Sama sikonya kiss bye-nya. Oh. Bye bye. Nanti. Ya udah, ntar telepon lagi. Jelasin, ntar pecah. Tuh. Jonghi, Jonghi. Jonghi. Ah, Jonghi. Itu onko buram banget. Baby Juan mana Jonghinya? Baby Juan Jonghi dulu. Baby Juan Jonghi, Baby Juan. Iya. Baby Juan Jonghi. Itu lihat dong, lihat depan dong nih. Mana saya? Udah sehat. Sini saya, Jonghi. Coba situ udah. Jonghi, baby Johan, Jonghi. Ya. Malu. Ya udah kalau mau jalan ke Pilka, bye bye Cece. Kiss bye. Cece. Bye bye. Bye bye baby Joan. Bye bye baby Joan. Bye bye. Bye bye dulu, kiss bye dulu sama si cuape. Kiss bye dulu, kiss bye-nya mana? Oh, kiss bye. Bye bye. Bye bye. Sakit lah. Tarik. Sakit lah. Udah bye bye ya, cepetan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Halo. Happy Chinese New Year. Kyonghi. Kyonghi, Cece, Kyonghi dulu dong itu, Kyonghi. Juan juga Kyonghi, Juan, Kyonghi. Kongsi pato. Tingin kuai le. Bye. Oke teman-teman, ini vlog saya di hari Imlek. Ya jadi di sini. Hari Imlek itu seperti hari biasa, jadi nggak ada apa-apa. Ya, jadi saya juga melakukan aktivitas seperti biasa, bersih-bersih rumah dan ya shopping, jalan untuk belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Ya jadi itulah. Jadi Imlek itu kalau kalian tinggal di luar, ya maksudnya di luar Asia lah ya. Jadi nggak ada tuh yang merasakan hari Imlek karena memang orang Eropa lah spesialnya ya. Jadi dia nggak merayakan tuh namanya Imlek, Gongsi Fa Choy, nggak ada di sini. Jadi cuma mengenal Christmas dan Easter ya. Jadi ya itulah sedihnya kita kalau tinggal di luar pas hari Imlek. Jadi nggak ada
aktivitas yang spesial gitu, kumpul-kumpul dengan keluarga atau gimana, makan bersama. Ya, jadi di sini nol atau ya sepi, itulah sedihnya teman-teman. Ya kita cuma bisa lewat by video call aja, telepon ke keluarga. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti dan nonton video vlog saya di hari Imlek. Nah, dan jangan lupa selalu tonton, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe, thank you sudah support channel saya terus. Dan jangan lupa selalu tonton, and see you in next video, and bye-bye.